Okey, sekarang kita berada di perkampungan orang asli suku kaum Batik. Inilah tempat dia, inilah rumah dia. Inilah rumah, inilah kawasan perumahan dia. Ini tempat ampaian dia, ampaian kain dia. Dia punya apa tu, daripada daun kan, atap yang dijalin-jalin dengan daun kering. Di perkampungan orang asli yang menempatkan rumah-rumah kampung diorang yang beratapkan daun dan juga berdindingkan buluh. Dan di depan sana tu ada surau. Difahamkan masyarakat orang asli suku kaum Batik ini telah pun memeluk agama Islam. Asalnya tempat kediaman mereka sebenarnya lebih jauh lagi daripada sini, beberapa jam lagi daripada kawasan ini. Dengan berkampung di tepi sungai Sat di kampung Mengoy ini memudahkan urusan penghantaran bantuan barangan makanan atau barang-barang keperluan lain kerana ianya lebih dekat. Dengan itu juga memberikan kehidupan yang lebih selesa kepada mereka. Keluar bawa anak, tidur mana? Dalam utara. Siapa? Orang asli. Oh. Sebab yang dekat sini ada juga berasal daripada Kelantan, Kuala Lumpur. Kelantan. Balik ke sini pun. Lepas tu kita nak balik dah. Ada orang ada jalan shortcut. Cuba bayangkan jalan kaki sehari. Kawasan ini lagi dekat dengan Kelantan dan Terengganu. Seri Wamizan tu. Arwah ni. Dia nak buka jalan daripada Mak Daleng sampai ke Pasir Raja. Tapi dengar-dengar cerita yang belah sana, belah Terengganu memang dah jalan juga dah. Cuma belah sini je tak pasti. Kalau dia orang buat memang ini lebih kurang setengah jam je kalau naik kereta ni. Kalau pergi dengan tu 2 jam. Jauh. Jauh. Oh, 2 jam. Itu yang menarik tu. Nak tengok tempat tu dia macam mana. Tapi mestilah berlainan. Kalau dulu mungkin sungai lagi besar, lah, macam tu lagi dalam kan. Sungai ni pun sebelum 2014 memang dalam. Saya sendiri pun nak terjun mandi seorang pun saya rasa takut. Sebab memang dulu memang air tu betul-betul gelap. Gelap dan dalam. Sebab banjir 2014 lah. Banjir besar. Banjir besar. 2014. Sewaktu kami menaiki bot untuk sampai ke perkampungan orang asli di kampung Bengoy ini, tidaklah terasa takut sangat kerana air sungai tidak begitu dalam. Rupa-rupanya sebelum tahun 2014, sungai di sini memang dalam. Sebab kata perumpamaan, sekali air bah, sekali pasir berubah. Begitu jugalah dengan sungai ini. Banjir besar pada tahun 2014 telah membuatkan pasir-pasir di sini berubah dan juga air menjadi cetek. Saya bertanya juga kepada Syam, adakah sungai ini ada buaya? Tak ada bahaya. Apa dia? Bahaya dalam sungai, buaya ke? Panjang saya hidup ni selama 35 tahun, memang ya, sebelum saya jadi tour guide, memang hari-hari lah saya terjun ke sungai menangkap ikan. Kadang-kadang sampai apa kita orang pergi menyelam sampai ke kampung pagi. Kisah hari itulah duduk dalam sungai tu memang tak pernah jumpa lah. Selamatnya dengan air sungai ni lah. Ada. Buat masa sekarang ni memang tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Kita ada satu pawang. Ada pernah dengar? Dekat Pahang ni. Pawang Nong ke? Tak ingatlah pawang diraja ni. Memang pawang diraja lah. Sultan Amanah kan dia jaga sungai. Memang ada kes buaya bahan manusia pun semua. Lepas tu si pawang ni lah pergi jumpa dengan buaya tu. Dia macam dia buat janji, ada buat janji. Sampailah sekarang ni memang tak dengar lah. Tapi dia mesti ada syarat dia tu. Dia syarat dia dua belah pihak lah kan. Sama ada manusia ataupun maksudnya kita tak kacau dia tak kacau. Dia tak akan kacau kita lah. Walaupun ada timbul dekat orang tu, memang dia tak pernah kacau. Dia timbul saja je. Timbul saja je. Kalau dekat Sungai Pahang tu, kawan-kawan saya yang main sungai duduk tepi bot je. Duduk relax. Dia buat menemankan tu. Tak ada masalah. Dia macam sungai tau. Kampung Pueh. Kampung Bengoy. Bluting. Okey, dah sampai. Wow, hero.
tu dia cakap. Oh, itu apa? Itu untuk buat apa? Buat tu untuk buat api nanti. Oh. Alat-alat nak. Apa hidupkan api. Oh, dia buat. Dia macam bunga. Sejak jalan tu ada dah bangun orang manusia sampai luar orang sampai sini. Dia macam bunga sawit juga ni. Bunga sawit. Tapi dia, dia tu dalam hutan. Pokok sejenis macam pokok sawit. Okey, ni alat-alat dia apa? Dia punya apa dia punya? Ni adalah tabung pelu sumpit dia lah. Ni sumpit dia. Ni sumpit dia. Panjang ni. Daripada buluh. Nama buluh ni semeliang. Semeliang. Buluh semeliang. Buluh semeliang. Pecah kak. Vitamin. Apa? Apa tu? Dia pecah. Pecah? What is pecah? Tapi buluh ni salah satu spesies rumput yang terbesar lah dekat Malaysia. Rumput? Dia kalau buluh ni dia beza tak ada ruas. Ruas dia panjang. Kalau ni kat sini kan buluh. Tu dekat-dekat. Ada ruas dia. Ruas. Ini banyak biasa. Ini buluh apa tadi? Temiang eh? Semeliang. Ada panggil temiang, ada panggil semeliang. Menurut Syam, buluh yang digunakan untuk membuat sumpit ialah buluh jenis semeliang. Dia, apa tu? Botan. Macam sumpit ni, buluh sumpit ni. Cerita sumpit. First kali diorang apa nak cari bulu sumpit ni dulu memang kawasan sini memang tak ada. Mula-mula sekali buluh ni diorang jumpa dekat Kuala Lipis. Diorang akan pergilah. Kegunaan diorang memang inilah alat nak, bulu diorang. Yang tu jenis tu lah. Nak diorang terpaksa lah pergi. 2-3 hari berjalan ke sana. Semata-mata buluh ni je. Nak cari buluh. Maksudnya buluh. Rasanya suku kaum Mahabari Jakun pun still sama macam ni juga. Tapi dia kalau yang belah-belah bandar, kawasan pinggir-pinggir bandar ni, dia orang buat bulu sumpit, dia orang guna steel lah. Guna besi. Sekarang ni dia orang dah boleh fight macam tu. Memang kalau yang dekat kawasan Taman Negara ni, Bola Sat, memang masih lagi original lah. Kalau macam belah Cameron, yang sini dia ada buat pada kayu. Itu tempat kita nak tiup. Tak, itu daripada itu? Ni daripada getah pokok menghenti. Dipanggil dama. 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 Dia akan jadi keras macam ni lah. Bila dia keluar, dia, contohnya pokok tu lupa. Getah-getah dama-dama. Dia akan keluar menitik. Dia rebus lah. Dia rebus. Bagi lembut balik. Bagi lembut balik. Barulah bentuk. Baru bentuk pakai tangan. Untuk tiup letak mulut ni kan, letak ni. Masuk. Tiup. Tiup kat situ ke? Ya, tiup. Bulu sumpit ni terbahagi pada 3 bahagian. Satu. Dua. Yang ni lah yang original betul. Yang panjang ni sebagai cover protect yang original ni lah. Original tengah, dalam. Yang dalam ni. Yang ni. Yang ada benda bulat ni. Lepas tu yang ni, kadang-kadang diorang guna untuk tiup api. Satu lagi untuk communicate masa diorang pergi memburu lah. Demikian cerita Syam mengenai alat memburu orang asli yang dinamakan sumpit. Sebenarnya banyak lagi cerita pasal sumpit ni. Tak apalah, setakat ini dahulu. Dan kita berjumpa lagi dalam part yang seterusnya. Thank you for watching and don't forget to subscribe, like and share.